Okey, hai Datuk. Assalamualaikum. Okey, Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Okey, Datuk, mungkin boleh ceritakan sedikitlah tentang orang kata projek Datuk dalam konsep dalam konsep rentas masa ni. Macam mana? Sebenarnya rentas masa ni, konsep rentas masa ni memang satu-satu ideanya yang bagus. Kerana kita akan mengumpul semua artis-artis lama dengan artis baru kan. Dan ada juga artis-artis daripada 60-an, 70-an. Dan walaupun lagu-lagu saya selalu dipandang di radio, lagu-lagu saya memang saya rakam daripada 70, ada 60, 70, 80, 90 dan 2000. Dan sampai sekarang pun ada saya buat rakaman juga. Tetapi itulah nostalgic. Bila kita dengar lagu-lagu lama memang nostalgic. Dan saya akan bawa sesuatu, boleh katakan unsur perpaduan juga dengan dalam letak-letak lagu saya. Mungkin saya akan buat medley sikit. Walaupun saya suruh disuruh menyanyi 2-3 lagu, tetapi saya akan secara medley di mana mereka akan dengar lagi banyak lagu daripada hit-hit saya. Kerana masa itu sentuh kan, tetapi kita ada ramai artis dan saya rasa satu-satunya idea yang memang tepat untuk apa ni, menanamkan unsur-unsur perpaduan dalam negara kita. Okey, baik Datuk, untuk menyanyikan dalam konsert ni pun bukannya mestilah bukan mudah kan, memerlukan stamina yang orang kata cukup kuat kan. Datuk, apa orang kata mungkin boleh bagi tips sikit Datuk, macam mana Datuk menjaga stamina Datuk untuk masih lagi boleh menyanyi? Saya tips itu, saya cakap bukan susah untuk menjaga kesihatan tu, kita takbur tidak. Esok hari Tuhan kata, okey, time's up, kita jalan. Tetapi kita kena berusaha. Saya memang setiap pagi saya bersenam. Saya buat pernafasan saya. Saya buat exercise pernafasan, exercise menyanyian, masih menyanyi. Dan saya selalu tak pernah duduk rumah. Saya mesti ada pergi ke yayasan untuk buat kebajikan, jaga artis, dan saya buat bisnes saya. Dan saya juga presiden MMBA, Malaysian Masters Badminton Association, di mana saya presiden sebuah association di mana semua veteran-veteran badminton player di bawah naungan saya. Jadi inilah, saya ni memang tak boleh duduk diam. Saya mesti nak bekerja. Kalau kita duduk rumah, walaupun saya dah menjangkau 77 tahun sekarang, tapi alhamdulillah saya rasa saya masih boleh bekerja dan saya masih nak menyanyi dan menghiburkan peminat-peminat saya. Okey, Datuk, mesti peminat-peminat Datuk pun tak sabar nak menunggu kemunculan Datuk di konsert rentas masa ni kan. Dan konsert ni juga ada menampilkan artis baru seperti Ara Johari. Jadi sudah pastilah orang kata audiens yang datang pun ramai juga Gen Z ya, yang muda-muda kan. Adakah Datuk merasakan ini adalah salah satu peluang Datuk juga untuk lebih dikenali lagi dalam kalangan anak muda kita? Memang ini satu-satunya peluang kerana generasi baru pun kenal lagu saya, macam lagu menjelang hari raya saya. Memang generasi baru semua kenal lagu saya. Walaupun lagu-lagu saya mungkin agaknya lama, tetapi kerana mereka semasa mereka budak-budak dulu, masa kecil dulu, kecil dulu, ibu bapa mereka dengar lagu saya. Dan saya akan menyanyi lagu untuk membawakan nostalgia untuk mereka juga. Tetapi itulah, sekarang walaupun zaman sekarang, mereka masih tahu lagu-lagu lama. Because kita ada corong-corong radio di mana mereka main lagu-lagu lama macam Suria, Klasik Radio, Sinar, lagu-lagu 80-an, 70-an. Dan lagu saya memang kebanyakan walaupun di 70-an dan 80-an, tetapi selalu sentiasa di corong-corong radio. So itulah, saya harap kita akan sama-sama berhibur. Okey, Datuk, Datuk aktif juga di TikTok ya Datuk. Macam mana sekarang ni tengok, saya baru je tengok TikTok Datuk semalam. Datuk ada post video, ramai tak komen-komen daripada peminat yang kata merindui Datuk, dapat melihat Datuk lah di TikTok, sisi yang lain Datuk. Saya sebenarnya, saya tak berapa rancang dengan TikTok sangat. Semua office saya yang selalu buat. Tetapi memanglah ramai yang tanya-tanya kenapa tak buat konser dan sebagainya. Tapi saya masih buat. Saya masih buat show. Baru-baru ni saya buat show. Ada 10 buah bas daripada Singapura datang. Peminat saya daripada Singapura datang. Dan banyak. Tetapi kadang-kadang kita tak nak report. Kita diam-diam. Kita buat dalam boleh katakan diam je kan. Tetapi saya akan memang. Saya ada satu cadangan. Satu rancangan besar untuk tahun depan. Saya nak buat sesuatu. Dikatakan the roaring 70s, 70-an
dan nak pergi seluruh negara untuk menghiburkan peminat-peminat saya. Itulah saya tengah rancang sekarang.